Ipin terjebak di dalam, di ruangan rahasia standard room kita, teman-teman. Ipin keluar, Ipin bisa keluar ke Ipin. Oh my god, kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di sini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, guys. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin, wah mana zombie-nya Ipin? Hilang zombie-nya ya, wah Ipin, kenapa ini Ipin? Oh my god, sakit banget ya. Oke teman-teman, oh Ipin left. Eh kenapa? Kemana Ipin si Santi? Kemana Ipin? Gak tahu. Oh my god, oh Ipin join lagi. Kita bakalan taruh ini guys. Ini bukan yang ini kita taruh. Kita taruh ini ya. Oh, ini kita taruh. Hari ini kita mau bikin yang namanya ruangan rahasia guys. Ruang storage room ya. Ruang penyimpanan rahasia. Jadi kita perlu yang namanya shovel dulu teman-teman. Oke, kita buat beberapa shovel aja ya. Oke, segitu. Sini, sini Ipin. Wah, Ipin kenapa bengong? Kenapa ke Ipin? Oke, ini Ipin. Kita kasih scope ke Ipin. Si Santi kan juga bawa scope. Kita bakalan bikin ruangan storage room rahasia ya teman-teman ya. Oke, kita bakalan bikinnya di bagian sini aja. Di sini ya. Mumpung di sini bolong teman-teman. Ayo kita bakalan lubangin dulu teman-teman. Dan di sini kita juga perlu yang namanya piston ya teman-teman ya. Untuk membuat ruangan rahasia perlu piston ya. Oke, seperti ini. Dan terus gali Ipin. Susanti mana ini? Bantu Susanti. Kita bakalan isi di pinggirannya dengan cobblestone, teman-teman. Ini lewat Susanti. Ipin, isi pinggirannya dengan cobblestone, Ipin. Oke, kita bakalan bikin dulu ini. Oke, cobblestone aja teman-teman. Karena ini bunker ya. Kalau kita pakai kayu nanti bisa kebakar kayunya kalau ada lava, dan bisa nanti hancur guys, cepat rusak gitu kalau pakai kayu ya. Apa ini? Oke, jadi kita pakai ini aja. Dan untuk di atasnya nanti kita bakalan menggunakan sesuatu yang mantap pokoknya teman-teman. Dan kita ambil dulu cobblestone-nya. Sudah habis tadi cobblestone, kemudian cobblestone. Weh, banyak cobblestone-nya teman-teman. Dan kita bakalan coba lanjut lagi guys ya. Nanti kita bakalan di atasnya tutupi sedikit. Terus Ipin, Susanti, terus. Kita bakalan sampai sini teman-teman. Oke, nah sampai sini kita tutupin dulu ruangan rahasia kita loh. Sampai sini sudah. Kemudian di atasnya kita kasih yang namanya dirt ya teman-teman ya. Biar nggak kelihatan ruangan rahasia kita loh. Oke, sampai di sini. Nanti masuknya lewat sini aja ya. Lewat sini teman-teman. Tengah-tengahnya ini kita bikin kayak gini. Nah, mantap. Oh, ternyata Ipin bawa pistonnya teman-teman. Mana-mana Ipin? Apa ini bocah ini? Tadi bilang nggak bawa kan? Oke, sudah. Sticky piston ternyata guys. Sudah dikasih slime ya. Oke, mantap. Kita tutup dulu ini semua teman-teman. Nah, sudah mantap. Kemudian kita bikin pintu rahasianya di bagian sini. Kita ambil dulu ini. Nah, kita hancurkan dulu teman-teman. Ini di atasnya kita hancurkan dulu. Woi, gelap di sana anjir. Oke, nggak apa-apa gelap ya. Oke, sudah seperti ini. Dan pistonnya kita taruh di sini ya teman-teman. Oke, pistonnya di sini. Nah, mantap. Kita taruh perlu 2 piston aja sih kayaknya. Kita coba ya teman-teman ya. Ruangan rahasia sini dan di sini. Oke. Kemudian di sininya kita kasih tanah guys. Oh my god. Salah ini bukan di sini. Oke. Kita bakalan bikin repeater dulu teman-teman. Kita bikin ini dulu ya. Kita bakalan bikin stick dulu. Kemudian kita bikin yang namanya ini teman-teman. Nah, redstone torch. Kemudian kita ambil stone-nya, kita kasih di sini. Kemudian di sini kayak gini. Kemudian di sini kita kasih redstone, guys. Oke. Ini redstone repeater. Loh, kok dibuang? Oke, kita bakalan ambil mana redstone repeater-nya? Ah, ini dia. Redstone repeater, dan kita bakalan coba langsung di sini, guys. Oke ya. Di sini. Nah, seperti ini coba ya.
Oh, nggak nyambung dia. Kita harus sambungin dulu dia, teman-teman. Nah, di sini kita sambungin dulu redstone-nya seperti ini. Oh, mau kan? Oke, karena sudah malam, kita tidur dulu ya. Tidur dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita bakalan lanjut proyek kita, guys. Jadi, ini kita lubangin seperti ini, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah mau ya? Kita bakalan coba lihat dulu, guys. Seperti ini ya. Oh, nggak mau dia, teman-teman. Jadi yang di sini nggak boleh kayak gitu dong artinya ya. Jadi di sini kita kasih ini dan seperti ini, guys. Sudah mantap ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah. Oke. Nah. Oh my god. Sistem redstone-nya, teman-teman, dihancurkan ini dulu. Oke, sudah mantap. Ini juga kita hancurkan ya, teman-teman ya. Oke, sudah mantap. Dan di bagian sini kita kasih yang namanya tutup kita hancurkan dulu. Nah, seperti ini, guys. Kita bikinkan lagi repeater-nya seperti ini. Tadi kita bikin repeater ya, teman-teman. Kalian sudah lihat sendiri kan. Nah, seperti ini repeater. Kita bawa dulu, kemudian kita kasih di sini repeater. Kemudian redstone, guys. Oke. Untuk kalian nanya di mana kita dapat redstone, gimana caranya dapat redstone? Gampang ya, teman-teman ya. Gampang sekali. Kalian tinggal mining ya. Oke, sudah. Seperti ini, teman-teman. Kita bakalan coba levernya. Mantap. Ah, oke, minggir dulu tadi. Nah, sudah seperti ini kan, teman-teman. Nah, mantap. Oke, sudah keren ini, sudah keren. Kita tinggal kebawahin aja ini dulu. Tomorrow. Oke, teman-teman. Ini dia storage room rahasia kita, guys. Oke, masuknya lewat sini. Wih, mantap. Wih, itu kasih kabel study pin. Masih bolong gitu ya. Dan di bagian atas, guys, kasih mereka di bawah ya. Kita tutup aja. Dan di bagian sini kita kasih yang namanya ini dan ini sapling ya, teman-teman ya. Biar rame di bagian luar seperti ini, guys. Oke, sudah di sini dan di sini. Nah, ini bakalan jadi rahasia. Buka. Oke, kita buka, guys. Oke, sudah. Nanti ini bakalan besar dan di sini bakalan ditumbuhi oleh rumput-rumputan, teman-teman. Ipin terjebak di dalam, di ruangan rahasia standard room kita, teman-teman. Ipin keluar, Ipin bisa keluar, kah, Ipin? Ipin terjebak di ruangan rahasia kita, guys. Oke, kita buka ya. Oke, sudah mantap. Wih, mantap, Ipin. Oke, teman-teman. Ini dia ruangan rahasia kita, storage roomnya sudah jadi. Tutup pin. Nah, kalian jangan lupa kasih nilai di bawah ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat storage room rahasia di bawah tanah. Dan jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.